Sandi menjadi top 5 urutan keempat capres pilihan milenial. Tanggapannya Mas Sandi? Sekarang saya fokus di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan sekarang tugasnya berat sekali. Ada 34 juta masyarakat kita yang terdampak secara sangat-sangat signifikan. Mereka merasakan kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, mereka tidak memiliki peluang bangkit. Jadi izinkan saya fokus dulu di tugas-tugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan tentunya ini butuh dukungan dan kontribusi semua pihak, termasuk juga dalam menjalankan tugas kementerian ini, kita fokus berkolaborasi, berkoordinasi. Dan pada saat ini, saya jeda dulu politik, fokus di tugas-tugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena saya tidak ingin ada timbul kegaduhan. Masih ada cukup waktu untuk kontestasi demokrasi. Saya yakin teman-teman yang ada di sektor pariwisata ekonomi kreatif juga menginginkan saya untuk fokus untuk benar-benar memprioritaskan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari saya untuk kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi belum ada menjadi apa nih salah satu yang kepada masyarakat? Menurut saya masyarakat yang akan menilai. Masyarakat yang akan menilai, saya sekarang akan fokus menjalankan visi menteri, visi dan misi kementerian yang merupakan perpanjangan daripada visi dan misi Bapak Presiden. Jadi itu yang akan kami fokuskan. Yang akan menilai tentunya masyarakat, teman-teman media. Saya akan fokus pada eksekusi program-program kita yang sudah ditunggu secara, mulai kalau teman-teman ke Bali, saya pengen undang juga nih kalau saya lagi kunjungan kerja.